Hai gengs, hari ini saya akan unboxing beberapa paket yang saya beli dari Shopee. Kebanyakan dari paket-paket ini adalah untuk home decoration. Ini adalah hasilnya. Ini model yang pertama, model yang kedua, hanya satu doang, dan model yang terakhir. Model yang terakhir nggak dapet besi yang ini, guys. Saya udah cari-cari, nggak ada, dan hanya dapat ininya doang sama gelasnya. Harusnya di sini dia ada besi panjang, terus sini satu sama sini satu, tapi saya nggak dapet, jadi harus nyari sendiri. Barang berikutnya, saya beli dua roll makrame untuk dirangkai menjadi simpul unik hingga menjadi sebuah hiasan rumah. Berikutnya saya beli wooden tag yang berguna memberikan keindahan tersendiri, contohnya untuk organize tempat penyimpanan barang. Barang berikutnya, saya beli woven cane untuk project DIY dekorasi rumah nanti.
Ini adalah kaki meja ukuran 10 cm. Terus ini adalah untuk rak, belum termasuk kayunya. Dan ini untuk rak juga, belum termasuk kayu. Ini lem kayu untuk keperluan DIY, dan ini adalah bor. Ini ada ukuran-ukurannya. Contoh lubang-lubang yang bisa dibuat adalah seperti ini. Saya beli ini untuk craft, kemudian beli beli notes juga untuk bikin planning. Sama notes kecil-kecil. Guys, produk yang kekurangan besi itu saya coba pakai tusuk sate, tapi sepertinya dia bengkok, jadi saya akan coba memakai dengan sumpit. Saya akan coba pakai sumpit ini karena kelihatannya lebih keras dan lebih kokoh dibandingkan tusuk sate. Tapi lubang yang di sini kayaknya nggak cukup, jadi saya akan bikin lubang baru yang lebih besar dan pas dengan sumpit ini. Saya akan pakai drill yang khusus untuk kayu. Sekarang saya akan ngecat sumpit ini jadi warna hitam. Saya akan pakai cat spray ini merek Ace. Saya beli di Ace Hardware. Dia bisa untuk wood. Oke. Okay.
Kita tinggal tunggu sampai akarnya seperti ini. Tumbuh akar seperti ini atau seperti ini. Ini sih udah layak dipindahin ke tanah. Setelah bunganya dipindahin ke tanah, dia akan tumbuh seperti ini.